Mr. Blunder dan salah data. Data merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Kesalahan data akan berakibat fatal, apalagi level negara atau level nasional. Apalagi kesalahan data tersebut terjadi berulang-ulang. Malu sekali. Seperti menyatakan bahwa 99% masyarakat Indonesia hidup pas-pasan. Prabowo bilang bahwa data ini diakui oleh Bank Dunia. Di kemudian hari, Bank Dunia menyanggahnya. Ngomong itu dengan fakta-fakta. Kita harus optimis, kita perbaiki. Ya, jangan pesimis lah. Prabowo juga layak jika dijuluki Mister. Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. Secara logika, kalau ada warga tidak mampu, itu pasti masuk kategori warga yang dilindungi oleh negara. Dia nanti dikasih kartu sehat, kartu pendidikan, sembakonya juga. Jadi bagi mereka yang mau memprovokasi, membuat boak-boak itu, mereka akan mengatakan, lihat-lihat, uang utangnya naik. Dia cuma lihat satu sisi aja, dia tidak lihat seluruh ekonominya. Kalau datanya lupa, boleh. Tapi ngawur, jangan.